Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Umi Malik and Yusuf. Kali ini Umi mau buat jus tomat ya. Tadi di awal sudah melihatkan merebus gulanya. Lalu Umi udah tunjukkan juga tomat-tomat segarnya. Sekarang Umi mau ini dia tomat segarnya. Sekarang Umi mau buat jusnya. Jus Umi menggunakan blender kapsul ya. Ini udah isi air. Ini tutupnya. Dan ini dia blender. Ini dia blendernya, tinggal dipijat aja atasnya. Itu ya, nanti dicok ya. Ini adalah blender kapsul. Harganya kami beli cuma 130.000. Kalau mau beli lagi ada di Umi Binjai. Ya. Oke. Ini udah Umi kasih air minum. Oke, kita potong-potong dulu tomatonya. Jadi kita nggak perlu lagi memasukkan gula ya di sini ya. Oh ya, jangan lupa kita sediakan jak atau ceret dan penyaringnya. Karena kalau kita pakai ampasnya, kadang-kadang anak-anak susah menelannya. Tapi kalau kita mau pakai ampasnya, kita tidak perlu penyaring. Oke. Cukup 3 biji aja dulu. Kita tutup. Dan kita tutup lagi. Oke, kita cok, ini kita tekan. Simple aja kan? Dan seperti itu aja. Jangan terlalu banyak air ya, kalau takut tumpah. Oke. Kita angkat aja seperti ini. Lalu kita buka. Dan kita saring ke dalam ceret. Kita iris apa ya? Kita keluarnya seperti ini. Udah selesai, simple aja kan? Sisanya nanti kita kerjakan lagi ya. Masih ada, kita mau menikmatinya dulu ya. Kita pinggirkan aja dulu semua. Sebentar ya, ini dia gula yang kita rebus tadi ya.
Ini dia jusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan seperti ini. Kalau mau yang ori, yang sehat tanpa gula seperti ini boleh kita coba. Segar. Ini baru sehat, baik untuk mata, untuk pencernaan, dan untuk kulit. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita tambah gula? Kita tambah gula. Ini gula merahnya, campur gula putih sedikit. Oke. Coba kita nikmati lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi gula merahnya dan rasanya lebih mantap, manis, segar. Demikian satu solusi buat para mami, para umi, bila anaknya penglihatannya mau dijaga tetap sehat, atau bahkan yang sudah hampir minus boleh juga kita buat seperti ini, jus tomat. Jadi tomatnya itu di blender gitu, di jus, boleh kasih gula, boleh juga tidak. Alhamdulillah, kalau kita masukkan lagi batu ais, mungkin lebih mantap, maknyus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.